pagi anak-anakku semuanya, salam cinta kasih Yesus Kristus. Kita dipertemukan kembali pada kesempatan ini, pada minggu ini, untuk mempelajari materi tentang pendidikan agama dan budi pekerti Kristen dan Katolik di SMK Bhinneka Karya Simo. Setelah kemarin kita menyelesaikan soal-soal UH di dalam lembar UH dalam satu minggu kemarin ya. Sekarang kita akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu pada KD 9, tentang Paskah atau Hari Raya Paskah. Jadi pada hari ini nanti kita akan mengulas tentang Paskah. Nah, baik. Sekarang apakah itu Paskah? Nah, apakah itu Paskah? Paskah adalah perayaan kebangkitan Yesus Kristus dari kubur pada hari ketiga setelah penyaliban. Mengingat kebangkitan Yesus adalah cara umat Kristiani memperbarui harapan sehari-hari. Nah, pada saat ini kita sedang berada dalam masa Prapaskah yang sebentar lagi kita akan melaksanakan ibadah Paskah pada bulan awal April nanti. Nggih. Mari kita renungkan, kita selami bulan ini untuk selalu berdoa setiap hari. Kemudian bagi yang umat Katolik itu bisa melaksanakan puasa selama 40 hari dari Rabu Abu hingga sampai malam Paskah nanti. Kemudian menurut kitab suci, Paskah merupakan 3 hari setelah kematian Yesus di kayu salib. Dilansir dari Encyclopedia Britannica, Paskah adalah tanggal yang sangat penting bagi umat Kristiani dan merupakan dasar dari iman Kristen. Arti Paskah atau Easter adalah asal-usul kata Paskah sendiri tidak pasti. Namun, seorang biarawan abad ke-8 dan beberapa cendekiawan mengatakan bahwa kata itu berarti musim matahari yang tumbuh atau musim kelahiran baru. Dalam hal ini, Paskah akan dikaitkan dengan pergantian musim. Nah, sekarang latar belakang Kristen tentang Paskah. Nama Latin awal untuk Minggu Paskah adalah Hebdomada Alba atau Minggu Putih. Makna perayaan Jumat Agung, sementara hari Minggu setelah hari Paskah disebut Dominika dalam albis dari jubah putih orang-orang yang baru saja dibaptis. Kata alba adalah bahasa Latin untuk putih dan fajar. Dimulainya Paskah, orang-orang Kristiani pertama kalinya merayakan kebangkitan pada tanggal 14 Nisan, yaitu pada bulan Maret sampai dengan April. Tanggal Paskah Yahudi. Hari-hari Yahudi diperhitungkan dari petang hingga petang, sehingga Yesus merayakan perjamuan terakhirnya malam Paskah dan disalibkan pada hari Paskah. Nah, harapan Paskah. Sekarang harapan Paskah. Seperti apakah harapan pada saat Paskah? Jadi pemimpin Kristen mengungkapkan bahwa harapan bahwa Injil Paskah dapat menggerakkan nafas harapan ini dalam hati orang-orang Kristen, sehingga mereka pada gilirannya dapat menjadi pembawa harapan dan terang di dunia kita yang dirusak oleh banyak penderitaan. Jadi harapannya Paskah seperti itu, nggih. Jadi dilahirkan manusia-manusia itu supaya mereka menjadi giliran untuk membawakan harapan dan terang di dalam dunia kita yang telah dirusak oleh banyak penderitaan.
Nah, kemudian sekarang pesan Paskah. Jadi pesan yang disampaikan dalam bulan Paskah ini adalah orang-orang percaya Paskah ini tidak akan dapat berkumpul untuk berdoa dan bernyanyi bersama, berkumpul untuk diam di hadapan Allah, mendengarkan firman-Nya, bertemu bersama untuk membagikan roti dan cawan. Tahun ini kita akan merayakan kemenangan dalam Kristus atas maut pada saat dunia sedang bergulat dengan pandemi COVID-19, yaitu menghancurkan dunia yang menyebabkan duka dan penderitaan di antara semua orang. Mari kita melaksanakan atau kita merenungkan doa-doa Paskah. Kita berdoa semoga Tuhan Tritunggal Maha Kudus, Dia yang ada, yang dulu, yang sekarang, dan yang akan datang, selalu memberkati umat manusianya dan menjaganya. Kristus telah bangkit. Dia benar-benar telah bangkit. Baik, materi tentang Paskah hari ini sudah saya sampaikan. Kalian bisa mempelajarinya. Hari ini saya berikan materi singkat tentang Paskah karena materi-materi sudah saya sampaikan di awal dan ini sudah mendekati KD terakhir 9, nanti masih satu lagi KD 10 untuk KD yang terakhir. Untuk yang KD hari ini tentang Paskah, silakan kalian nanti mempelajari materinya. Jika perlu dirangkum di dalam buku tulis terus, nggih. Kemudian tugasnya ini dikumpulkan. Rangkumannya boleh ditulis di buku tulis, tapi tidak usah dikumpulkan. Yang dikumpulkan nanti adalah lembar TT, di mana lembar TT itu kalian isi tugasnya tentang doa. Jadi kamu tuliskan doa-doa di masa Paskah ini. Jadi untuk tahun ini, Paskah ini kamu berdoa tentang apa? Kemudian tujuannya apa? Kemudian kamu memiliki harapan apa di perayaan Paskah tahun ini? Dan juga memiliki pesan pribadimu, pesan pribadi apa di dalam Paskah ini, utamanya untuk keselamatan seluruh umat manusia di dunia yang sedang dilanda COVID saat ini. Jadi intinya nggih, doa yang kamu tulis itu intinya adalah doa untuk dirimu sendiri. Jadi kemudian tujuannya apa, keinginanmu apa, harapanmu apa, dan pesan pribadimu. Pesan pribadi itu berarti kan dari hati nuraninya sendiri. Pesanmu itu apa untuk perayaan Paskah tahun ini. Nah, semua itu kalian tuliskan di dalam lembar tugas terstruktur. Semuanya adalah menurut hati nuraninya sendiri. Jadi tidak ada menyontak, tidak ada kaitannya dengan materi-materi secara teori tadi, tapi ini yang saya harapkan adalah pendapat secara pribadi. Paham nggih? Kemudian nanti setelah selesai menuliskan tugasnya, kemudian kalian kumpulkan melalui guru PJJ untuk disampaikan kepada saya selaku guru pengampu PAK baik kelas 10, 11 maupun 12, yaitu bukan diwarni sarjana pendidikan. Terima kasih, selamat siang anak-anakku semuanya. Semoga kalian selalu diberkati Tuhan dan selalu sehat, selalu jaga kesehatan dan tetap semangat belajar. Amin, 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 amin.